Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, penguji-uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Tadulako. Perkenalkan, saya Fatrina SPD MPD, guru mata pelajaran fisika di UPT SMA Negeri 6 Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Tadulako dengan program studi pendidikan fisika. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di UPT SMA Negeri 6 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan di kelas 11 MIA 3 dengan materi impuls dan momentum dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan metode eksperimen virtual lab dengan menggunakan aplikasi PET. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajaran saya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar aktivitas hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, kalian bisa memahami apa yang disajikan. Silakan ketua kelas siapkan temannya. Temannya siap, sebelum kita belajar, mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum masuk di materi, kita cek kehadiran dulu ya. Dengar namanya? Kesia? Hadir, Bu. Sarah? Sarah. Nur? Hadir, Bu. Suci? Hadir, Bu. Nida? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Nikita? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Apinsa? Hadir, Bu. Sikrul? Hadir, Bu. Sake? Roy? Hadir, Bu. Oke, jadi tadi ada teman kita yang tidak sempat mengikuti pelajaran hari ini berhubung karena kesehatannya terganggu. Kita doakan semoga diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang untuk materi yang akan kita pelajari itu adalah materi momentum tapi impuls dan momentum. Tapi sebelum memasuki materi hari ini, saya mau bertanya dulu, apakah masih ingat materi yang sebelumnya, yang minggu lalu yang dipelajari ya? Materi apa minggu lalu? Momentum ya? Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu momentum? Suci? Silakan berdiri. Momentum adalah kuantitas gerak dan masa yang dimiliki suatu objek. Kuantitas atau gerak yang dimiliki oleh suatu objek. Jadi kenapa harus diingat? Karena materi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang untuk menggali informasi tentang materi hari ini, saya mau bertanya dulu, pernah tidak mendengar kata tumbukan atau impuls? Tumbukan, pernah dengar kata tumbukan? Nah. Coba apa itu tumbukan? Menurut Anda apa itu tumbukan? Apa itu pari? Dipukul katanya, tumbukan dipukul. Ada lagi apa itu tumbukan? Peristiwa apa itu kira-kira yang Anda bisa lihat? Itu ternyata ini tumbukan. Ada yang? Kesia? Peristiwa apa itu tumbukan? Tumbukan atau pertumbuhan merupakan suatu peristiwa ketika suatu benda-benda dibuat saling bertabrakan. Dibuat saling bertabrakan jadi bertumbukan. Jadi untuk mencapai itu, untuk mengetahui itu, kita akan pelajari materi ini. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah
Nah, perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah, jadi setelah mempelajari materi hari ini, tujuan yang pertama adalah melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menentukan hukum kekekalan momentum serta menganalisis karakteristik tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali dengan tepat sekali. Kedua, menganalisis datanya, tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Jadi itu tujuan. Kemudian untuk prosedur penilaian, jadi nanti itu yang dinilai adalah pada saat terakhir ada penilaian sikap pada saat Anda melakukan praktikum. Praktikumnya nanti adalah virtual lab ya. Ada yang saya bagi di grup link untuk virtual labnya. Kemudian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Jadi ada tiga aspek ya. Nah, sekarang perhatikan permasalahan yang ada di atas. Pernah nggak kalian main biliar? Pernah? Nah, yang laki pernah, yang perempuan tidak. Atau melihat orang bermain biliar, biasa bermain biliar di kelas. Biasa tak? Nah, bermain biliar, bagaimana cara memasukkan bola biliar? Tumbukan apa saja yang terjadi dalam permainan bola biliar? Itu sebenarnya adalah peristiwa tumbukan. Jadi itu permasalahannya. Jadi ini permasalahan yang akan kita bahas di materi ini. Sekarang untuk melakukan pembelajaran ini kita bagi kelompok dulu ya. Dengar namanya, saya bagi kelompoknya dulu. Jadi saya bagi kelompok. Jadi untuk melakukan eksperimen kita akan bagi kelompok. Kelompok 1, Kesia, Sarah, Dimas, Alif. Kelompok 5, Sarah, Lia, Afgan, Dani, Roy. Jadi ada kelompok 5 orang ya. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sudah disebut. Bergerak semua ke kelompoknya. Bergerak ke kelompoknya. Putar. Oke, sudah berkumpul sama kelompoknya? Ah, perhatikan tampilan di layar dengan materi. Jadi materinya adalah hukum kekekalan momentum. Oke, perhatikan materi yang ada di atas, hukum kekekalan momentum. Jadi momentum yang mau ditahu itu momentum sistem sesudah tumbukan sama dengan momentum sistem sebelum tumbukan. Jadi momentum benda yang tumbukan itu sama besar pada saat sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Nah, kemudian jenis tumbukan adalah ada tiga. Ada lenting sebagian, jadi ada lenting sempurna dan ada tidak lenting sama sekali. Yang dikatakan lenting sempurna itu adalah ketika bendanya ditumbukan bertemu sama-sama melakukan atau dia sama-sama melenting kembali dengan arah yang berlawanan dengan arah sebelumnya. Jadi kalau ada bola, dua yang digelindingkan, pada saat dia tumbukan, dia sama-sama terpental ya. Itu namanya lenting sempurna. Kedua, lenting sebagian. Misalnya, saya lentingkan bola pada tembok atau dinding. Saya lenting, yang melenting kembali itu hanya bola. Jadi pada saat ada benda yang dilentingkan, yang satunya tinggal atau tetap di posisinya, yang satunya melenting kembali, itu adalah lenting sebagian. Kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi dua buah benda apabila dia bertemu, tidak ada yang melenting, tidak ada yang kembali. Dia berada pada posisi pada saat dia tumbukan. Contohnya adalah peluncuran roket. Peluncuran roket terjadi perubahan massa selama geraknya. Hal ini karena pada dasarnya gaya dorong roket ditimbulkan dari perubahan massa. Jadi rumus untuk momentum itu adalah, jadi ada rumusnya ya sebenarnya. Simbol dari momentum itu adalah P sama dengan M kali P. Jadi ini adalah momentum dipengaruhi oleh massa dan apa ini V?
Simbol dari? Kecepatan. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh masa dan kecepatan. Pernah lihat peristiwa pada saat Anda mendorong sesuatu sukar dihentikan. Kalau besar apa masanya, berarti benda tersebut sukar untuk di, misalnya ada benda bergerak, misalnya mobil truk, Anda mau hentikan, kira-kira mudah dihentikan apa susah? Kenapa? Berat, karena masanya besar. Begitupun dengan kecepatan. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu masa dengan kecepatan. Kemudian peristiwa selanjutnya, tembakan peluru dari senapan. Jadi ada dorongan ya. Sebelum peluru ditembakkan dari senapan, peluru dan senapan berada dalam keadaan sama, ada keadaan diam ya. Pada saat peluru ditembakkan, peluru akan bergerak dengan kecepatan tertentu, sedangkan senapan akan tertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru. Kemudian gerakan orang loncat dari perahu di sungai, tabrakan kendaraan ya. Nah, itu peristiwa yang berkaitan dengan momentum di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi itulah materi yang mengenai momentum tumbukan lenting sempurna sebagian dan tidak lenting sama sekali. Untuk menambah sumber belajar kalian, perhatikan video yang Ibu tampilkan di atas. Jadi selain dari penjelasan Ibu tadi, kita gunakan sumber belajar lain ya. Perhatikan video yang ada di atas. Berkaitan dengan pada materi ini, nanti kita akan membahas tentang momentum, lalu impuls, tumbukan, dan juga penerapannya. Sebuah benda bermassa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon seperti ditunjukkan grafik berikut. Tentukan besar impuls yang diberikan pada benda selama 20 sekon. Nanti soal fisika kita ingat bahwa impuls itu nilainya sama dengan luasan grafik. Nah, pada grafik ini sampai detik ke 20 berarti grafiknya berupa trapesium. Maka impulsnya itu sama dengan luas trapesium atau I sama dengan A ditambah B atau jumlah dua sisi sejajar bagi dua kali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya itu sisi atas dan sisi bawahnya. Sisi atasnya berarti yang segini kan 15. Sisi bawahnya dari 0 sampai 20 berarti 20. Oh, berarti I-nya sama dengan 15 tambah 20 bagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 10. Nah, 10 bagi 2 itu kan 5. 15 tambah 20 itu kan 35 dikali 5 ya, I-nya sama dengan 175 newton sekon gitu. Dipaham sampai di sini? Oke, lanjut. Nah, jadi sekarang Ibu bagikan LKPD untuk mengevaluasi pemahaman Anda ya. Jadi saya mau explaining tentang bentuk bentuk binatang. Gajah kan nyatanya, kontekstualnya, kenyataannya itu gajah bentuknya apa? Jadi saya mau jadikan dia kecil. Kalau semut bentuknya apa? Semut kecil. Saya mau bentuk dia besar. Jadi kalau saya sebut semut, berarti Anda harus tunjukkan kecil apa besar? Besar. Kalau saya katakan gajah, berarti kecil. Oke, jadi saya sebut namanya, Anda yang gambarkan bentuknya. Oke? Gajah bentuknya kecil. Semut bentuknya besar. Oke, semut bentuknya besar. Semut bentuknya besar. Gajah bentuknya kecil. Oke, aplaus dulu. Nah, sekarang
Di LKPD, di LKPD-nya ada beberapa kolom yang akan diisi. Caranya mengisi adalah buka aplikasi yang saya kirim di grup. Ada, jadi kita melakukan eksperimen dengan menggunakan aplikasi PET. Buka caranya adalah, sudah buka aplikasinya, link yang saya kirim itu. Nah, sekarang di sini kan ada 3 pilihan ya. Silakan masuk di intro dulu. Nah, intro. Kemudian klik more data. Sudah? Nah, ini menunjukkan bahwa posisi awal benda bola pertama ini kan ada bolanya ya. Yang bola satu dengan bola kedua. Nah, di sini untuk bola pertama posisinya sebelum tumbukan adalah yang ditunjukkan ini. Berarti posisi pertama, posisi apa kecepatan pertama, kemudian momentumnya sekian. Ya. Nah, begitupun dengan bola kedua. Posisi masanya 1,5 misalnya, kemudian posisi sebelum tumbukan 1, kemudian kecepatan sebelum tumbukan minus 0,5. Kalau kecepatan itu kalau dia minus berarti arahnya kemana? Kiri. Kalau plus berarti ke kanan. Sekarang caranya di situ adalah ubah. Kan yang bisa diubah ini. Coba kita klik dulu di follow dulu. Nih. Percobaan pertama dulu. Perhatikan percobaan pertama. Di situ massa yang dianjurkan adalah, diinstruksikan adalah 1 kg. Jadi diubah itu, diubah massanya. Jadi diubah massa ini. Ini. Diubah di sini diketik 1 kg. Sudah semua? Sudah? Nah, kalau kita klik akan muncul seperti ini. Sudah ketik 1, langsung enter. Sudah? Sudah. Oke. Begitupun dengan bola kedua. Kita perhatikan LKPD. Kecepatan pertama sebelum tumbukan. Ini ada ya di sini satu. Berarti ubah di situ posisi 1. Nah, jadi di sini perhatikan yang kolom putih, yang putih ini, yang kuning itu yang kita ikuti. Kita rubah-rubah ya sesuai di atas. Kemudian ini yang putih ada P1 aksen. Setelah dirubah semua di sini. Nah, setelah diisi, kita misalnya 1, ini saya sudah isi. Nah, sekarang lakukan, perhatikan ada waktu ini ya. Ini waktunya. Nah, waktu. Jadi kita hentikan, kita play dulu. Setelah dia bertumbukan, kemudian kita stop. Lihat waktunya di sini, lihat posisinya setelah tumbukan. Contohnya, misalnya begini. Ah, dihentikan berarti waktunya di situ adalah 2,26 sekon. P-nya itu untuk bola pertama adalah 0,63 kg meter per sekon. Ini ada ini. Ini nih. Ah, berarti kalau dia tandanya minus berarti dia mengarah ke, kalau minus berarti mengarah kemana? Kiri. Kalau dia positif berarti mengarah ke kanan. Perhatikan bola ini, bola. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Awalnya arah bola pertama mengarah kemana? Bola pertama mengarah kemana? Kanan. Bola kedua? Kiri. Kiri. Berarti arahnya, nilainya bola bola pertama berarti minus kan? Nah, sekarang setelah tumbukan, jadi saya lakukan percobaan. Oke, saya stop. Makanya di sini kecepatannya karena dia mengarah ke kiri berarti bernilai negatif. Ini kecepatannya ada. Nah, tinggal dimasukkan dalam tabel. Kemudian momentumnya, ini momentumnya ada. Nah, kemudian bola kedua begini. Silakan kerja dulu LKPD-nya. Isi yang tabel di situ. Thank you.
Sudah? Ini sudah? Mana kita hati kamu. Sudah besi tuh. Isi ini sesuai dengan ini kecil ini. Berapa sudah? Nah, ganti di sini satu. Ikan satu. Ikut itu ini ada beri masa satu. Kiri. Sudah? Ini di sini kan bola kedua berapa di LKPD tak? Bola kedua. Ah, ganti di situ. Tapi ini yang sini pun. Iya, tidak ini kan posisinya ini dia. Ini tuh ganti masanya saja. Nah, posisinya sudah. Nah, silakan stop. Ah, silakan lihat jadi isinya ini P1-nya setelah tumbukan berapa? Bola pertama. P1 ada di sini. Ini P ini kecepatan ini V. Entah? Ini sama dengan di atas ini. Ah, ini tah? Minus 0,80. Ah, minus 0,80. Ah, kemudian bola kedua. Kedua 1,50. Berarti ini ganti ini. Mana bola kedua kah? Ini boleh bawa. Tunggu dulu, ini juga. Nah, bola kedua. Mana ini bola kedua? Ah, ganti berapa masanya? Berapa masanya? Ini di mana tulis ini, Bu? Ah, ini simbolnya apa ini asar kalau V? V. Kecepatan. Ah, kecepatan. Ini artinya kenapa ada aksen di sini? Artinya kecepatan setelah tumbukan. Ini kecepatan sebelum tumbukan. Oh, iya. Jadi iya. Ini yang kita tulis ini nih hasilnya. Oh, iya, Bu. Kalau ini P? Ini mana P? Mana P? Ini. Momentumnya. Ini ada di bawah momentumnya. Oh, iya, Bu. Mengerti kamu. Oke, jadi diulang dulu. Diulang. Oke, Tan. Oke. Selesai pekerjaannya? Sudah. Ya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil dari eksperimennya? Pak, silakan kelompoknya Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami. Dan di sini saya akan mempersilakan kepada Asar untuk membacanya. Dalam fisika, momentum atau pusat adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Jika massa kedua bola 1,00 dan posisi bola 1 min 0,30 dan bola kedua 0,08, ketika tabrakan posisi bola pertama adalah min 0,45 dan bola kedua adalah 0,92 dengan waktu 0,84 second. Itulah hasil paparan dari kelompok kami. Ada kelompok yang ingin memberikan tanggapan? Oke, saudara Pari silakan berdiri. Bagaimana momentum ketika massa benda besar? Baik. Ada lagi, silakan. Bagaimana momentumnya ketika kecepatannya besar? Ada lagi? Bagaimana dengan benda setelah tumbukan? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Dari saudara Farel. Jika massa benda besar, maka momentumnya juga besar karena momentum dan massa berbanding lurus. Bagaimana? Bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fahri. Jika kecepatan benda besar, maka momentumnya juga besar karena momentum dan kecepatan berbanding lurus. Bagaimana? Bisa diterima? Oke, bisa diterima. Okay. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Arah benda setelah tumbuhan berlawan
Setelah tumbukan berlawan arah dengan sebelum tumbukan. Jadi ketika benda sebelumnya tumbukannya arah ke kiri, maka setelah tumbukan arahnya ke kanan. Bagaimana? Jadi itulah hasil hasil percobaan kami. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu untuk kelompok yang ikutin dulu. Jadi itulah tadi beberapa kesimpulan yang dipaparkan oleh kelompok 3 yang dipaparkan oleh saudara Asar dan saudari Naila. Jadi terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi momentum itu berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Artinya pada saat kecepatannya besar, maka momentumnya besar apa kecil? Besar. Jadi apabila kecepatan benda besar, maka momentumnya juga besar. Begitupun dengan massanya, jika massa benda besar, maka momentumnya juga besar. Jadi momentum dan massa serta kecepatan itu berbanding lurus. Betul. Jadi itu kesimpulannya mengenai momentum, kecepatan dan massa. Sekarang ada kelompok yang bisa menyimpulkan materi untuk hari ini. Silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan materi pada hari ini. Kesimpulannya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Firda. Kesimpulan dari hasil percobaan adalah apabila sebuah gaya bekerja pada sebuah benda bermassa dalam selang waktu tertentu sehingga kecepatan benda tersebut berubah. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga momentum sebuah benda. Demikian juga semakin besar massa sebuah benda, maka momentum benda tersebut juga bertambah besar. Baik, itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Ada yang kurang jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompoknya. Kecepatan itu berbanding lurus dengan momentum, begitupun dengan massanya ya. Semakin besar keduanya, maka momentumnya akan semakin besar. Sekarang saya mau evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Apakah bagaimana tanggapan Anda, mau direfleksi dulu. Hari ini sekarang saya mau refleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, kemudian yang kedua, apakah tujuan pembelajaran yang dua tadi sudah tercapai? Artinya Anda sudah paham materi yang dipaparkan hari ini? Paham. Oke. Sekarang ada evaluasi untuk mengecek apakah Anda paham atau tidak. Jadi ada soal formatif yang akan dikerja. Silakan kumpul ya KPD-nya. Sudah? Sudah. Silakan dikumpul pekerjaannya. Dikumpul. Akan dikumpul. Halo. Dikumpul. Jadi untuk materi hari ini sudah selesai, jadi sudah diadakan evaluasi. Untuk materi selanjutnya adalah materi gerak melingkar. Jadi silakan baca referensi materi yang berkaitan dengan gerak melingkar ya.
Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua partisipasinya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Sekarang bereskan semua peralatan yang ada di meja. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa agar dimulai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.